Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ulu. Pagi ini saya akan share ke teman-teman semua bagaimana perkembangan cara penjodohan terbaru dari saya yang video saya minggu yang lalu. Nah, apakah terjadi perjodohan ataukah tidak ataukah belum? Kita lihat tanda-tandanya dan kita lihat videonya apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan ini berhasil, berarti bisa teman-teman coba di aviarinya sendiri atau peternakannya sendiri. Oke, ikutin terus video saya dan yang video saya berikutnya nanti banyak edukasi dan penjelasan dari saya tentang burung valek. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Oke, ini dia teman-teman yang kita jodohkan kemarin, yang betina, yang di bawah dua jantan ini yang abu-abu sama yang pit ya. Nah, kita lihat sifatnya, kondisinya, apakah dia sudah berjodoh atau tidak. Untuk mengetahui dia berjodoh atau tidak, dia akan sering lebih interest ya ke satu pasangan aja, satu lawan jenis. Yang mana yang lebih interest, kita lihat. Nah, itu yang tadi betina jantan sama jantan saling kelahi. Oke. Yang ini jantan, itu jantan, yang betinanya di bawah. Sekarang kita akan melakukan social interest. Ya, social interest itu apa? Jadi sifat burung dia lebih interest ke siapa. Nah, ini dia kelahi sama jantannya. Berarti jantan dominan adalah yang abu-abu atau grey. Nah, yang kemungkinan besar akan melakukan perjodohan adalah yang grey ini. Nah, kita lihat apakah dia akan menarik perhatian si betina. Kita tunggu ya. Jika si grey ini turun dari tangkringan dan dia mendekati si betina, berarti dia melakukan social interest ya, cari perhatian. Tandanya seperti apa? Dia akan lebih sering siul. Dia lebih dekat ke satu sisi ya, karena ini kalah, dia nggak mungkin berjodoh dengan yang ini, walaupun dia mencoba juga untuk mendekati si betina ini. Nah, kita lihat. Dalam 2 menit pengamatan kita sekarang ini, yang paling besar kemungkinannya untuk berjodoh adalah yang grey. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa pisahkan yang grey ini sama yang betina ini, biarkan dia sendiri. Nah, itu caranya. Nah, kita lihat dia mendekati juga ya. Yang jantan ini kalah. Oke. Kemudian kita lihat reaksinya setelah kita mandikan ya, teman-teman ya. Kita lihat apakah dia saling membantu ya, yang grey sama yang betina, ataukah tidak. Oke, kita lanjut videonya.
Oke teman-teman, kita lihat social interest-nya ya setelah dijemur untuk penjodohan kita. Sudah 1 minggu. Ini setelah dimandikan ya. Kita lihat ya, yang grey itu lebih mendekat terus sama betinanya. Oke, berarti ini sudah mulai berhasil ya penjodohan kita dalam 1 minggu. Kemudian ini tinggal kita jadikan satu ya. Kalau sudah dijadikan satu, kita jadikan satu ini selama 1 minggu lagi. Nanti minggu depan kita cek ya. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini semuanya suka sekali basah kuyup ya. Mereka sangat suka sekali. Jadi tidak ada masalah. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video saya kali ini tentang update penjodohan burung terbaru burung palek saya. Ikuti video saya minggu depan lagi. Saya akan kasih lihat update-nya setelah dijadikan satu ya, yang grey sama yang betina. Apakah mereka serasi, cocok atau tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.